Halo Minasang, kembali lagi bersama aku Echa. Oke, malam hari ini aku sedang berada di Jakarta Utara. Tepatnya aku berada di daerah Koja ya Minasang ya. Dan malam hari ini aku bakal taruh CCTV ya di rumahnya Mbak Putri. Aku bakal coba lihat gimana kondisinya kalau ditinggal di CCTV gitu ya. Gimana saat kita nggak ada di situ, aktivitasnya Bu Putri ini seperti apa gitu loh. Aku penasaran dan infonya kan Bu Putri ini juga pernah ada gangguan mistis ya dari rumahnya itu ya. Kita bakal coba lihat aja. Siapa tahu nanti kita mendapatkan interaksi atau gimana lah ya. Di mana sosoknya kemarin? Datangnya dari mana? Dari sana, dari ujung ya? Dari situ. Dari situ? Iya. Oh, dari ujung belakang situ ya. Padahal nggak ada pintu situ ya? Nggak ada. Nggak ada pintu padahal ya. Terus dari dia ke belakang sana. Mm-mm. Terus dia bunyi jalan srek srek srek. Putri, cuman ngomong gitu aja, saya lagi tidur. Putri, Mbak bangkit, ngomong gitu. Aduh, saya yang merinding ya, ini. Dan gak cuman itu, Bang Bray juga pada saat bikin vlog di rumahnya Bu Putri itu mendapatkan interaksi sesuatu dari arah kamar mandi, pokoknya katanya gitu. Ada apaan, Bray? Ada orang mandi di dalam. Ada orang mandi ini, di dalam. Ini belum gua papain lo ya. Ini hasil ngerekam barusan. Ada bayangan itu, mana ini bisa saya monitor lo. Berarti kalau jam kalau di sana tuh istilahnya. Oh iya, gubrus gubrus gubrus. Iya. Iya. Siapa tuh? Oh iya. Oh iya, dapet anjir. Lu udah cek belum tadi? Udah, gak ada orang. Anjir. Dan buat Minasa mungkin yang penasaran siapa itu Bu Putri, bisa langsung aja nonton di Echayusia Official ya, channel kedua aku. Nanti aku bakal coba taruh di sini ya. Nah, aku di situ tuh review rumahnya plus wawancara Ibu Putrinya ya. Jadi buat Minasang yang penasaran gimana detailnya ceritanya ya, dari awal sampai akhir lah, bisa nonton ke channel Echayusia Official. Oke, jangan lupa di subscribe juga ya channel itu ya, karena channel itu channel kedua aku. Oke, kita mau sepanjang lebar, langsung aja kita setting taruh CCTV-nya di dalam ya, biar kita tuh cepet lah tahu gitu gimana sih kondisi di dalam rumahnya. Oke. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, lantang langkah pilihan membimbingku di tempat tinggi ku ingin berkata.
Oke, Mbak Putri, ya. Makasih lo udah ngizinin saya untuk ya nalar CCTV lah ya. Iya. Karena aku penasaran gitu kalau Mbak Putri jam segini belum tidur kayak gitu-gitu. Oh, iya. Lagi ngapain nih kayak gitu-gitu lah, pengen tahu lah gitu ya. Kegiatannya Mbak Putri. Oke lah, kayak gitu Eca pamit ya. Ya. Nanti ngapain kesini lagi? Cincin bisa keluar gitu, sakit tuh. Abis. Coba lihat cincinnya. Bisa. Tapi nggak sakit ya? Udah temennya. Oke deh. Pelan-pelan juga keluar. Siap. Nah, nanti Eca balik lagi sini ya, nginep ya. Oke. Siap. Sehat ya. Enggak merinding kan? Enggak lah. Oh, iya. Di atas, kan? Hah? Ada yang di atas. Apa tuh? Ya, ada Tuhan. Iya, ada Tuhan. Orang mesti merinding. Iya. Romo lebih besar daripada rohku. Nah, mantap gitu. Tuh. Quote-nya.